jarang ibu nerobos-nerobos begitu. Apapun bentuknya, ibu pertama harus ngurus izin di sana. Itu salah besar tuh. Baik, beberapa minggu yang lalu, setelah kita sudah hampir rampung menyelesaikan segala perizinan garam beriodium dari indikasi geografis, izin edar, kemudian SNI, datanglah seseorang yang ingin menyampaikan selamat dan mempunyai niat baik akan bekerja sama dengan koperasi untuk menyalurkan garam beriodium ini. Tapi ujung-ujungnya mereka ingin mendirikan pabrik di Desa Kusambe. Nah, dan saya memang ditelepon beberapa kali, tapi saya katakan saya tidak mungkin akan memberikan izin karena kami pemerintah daerah lewat koperasi lab di Kusambe sudah memproduksi garam itu menjadi garam beriodium, dan itu sudah resmi kami launching dengan tiga ada izin, ada label IG-nya, yang tentunya ini memperkuat bahwa garam Kusambe sudah secara resmi masuk ke pasaran lewat produksi dari koperasi lab. Nah, tetapi apa yang terjadi di lapangan, saya menerima laporan bahwa yang bersangkutan yang kemarin datang ternyata katanya akan membuat pabrik. Dan itu memang benar, bahkan sudah sempat dimuat di laporan. Saya kira mereka setelah secara lisan menyampaikan saya sudah larang, saya kira mereka akan tidak melanjutkan pembangunan itu. Ternyata nekat juga mereka melanjutkan. Nah, saya tidak melarang orang berinvestasi, saya justru di Kabupaten Kelungkung memerlukan investasi. Tetapi mari hargai aturan yang ada, mari hargai komitmen pemerintah daerah. Jadi tempat ini di Kusambe ini yang merupakan pantai tempat orang bikin garam, di mana di tanah ini, pertama tanah ini merupakan sertifikat hak milik yang memang diterbitkan oleh BPN dulu, diperuntukkan khusus untuk penggaraman. Ya, sehingga nanti untuk menindaklanjuti ini saya akan koordinasi dengan pertanahan. Apakah tanah itu karena khusus untuk penggaraman bisa disewakan atau bisa dipindah tangankan. Ini saya pertanyakan. Yang kedua, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2020, Perda Provinsi Bali tentang PT RTRW, maka sepanjang Pantai Tegal Besar sampai Golawang itu adalah kawasan pariwisata. Nah, sehingga di tempat ini kalau didirikan pabrik jelas tidak memungkinkan kami akan memberikan izin, ya tidak memungkinkan. Nah, sehingga dengan dua alasan tadi, ketiga ya, tanah hak milik dari pertanahan, Perda RTRW, dan Uyah Kusambe yang sudah berlabel itu, maka saya hari ini menghentikan langsung ya semua pekerjaan yang dikerjakan oleh salah satu investor yang akan membuat pabrik garam yang tanahnya hampir 1 hektar digunakan di tempat ini. Nah, sekali lagi saya menghentikan segala bentuk aktivitasnya di sini ya, sehingga nantinya kami tidak memberikan jalan, memberikan ruang kepada mereka-mereka yang ingin berinvestasi untuk melanggar sepanjang Pantai Tegal Besar dan Pantai Golawa ini yang sesungguhnya diperuntukkan untuk kawasan pariwisata. Nah, kalau Uyah Kusambe yang ada di pinggir pantai itu jelas sebagai pendukung pariwisata karena mereka berusaha secara konvensional, secara manual. Nah, sehingga secara tradisional mereka juga merupakan atraksi-atraksi pariwisata. Nah, yang jelas sekali lagi ini saya hentikan ya, bukan untuk sementara, permanen saya hentikan. Jadi kalau yang bersangkutan melanjutkan ya proses pembangunan ini, maka kami akan proses secara hukum.